Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto meninjau vaksinasi COVID-19 untuk TNI Polri serta masyarakat di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran pejabat Provinsi Jawa Tengah. Kapolri mengatakan vaksinasi terhadap personil TNI Polri dipersiapkan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Personil TNI Polri harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.